العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. الحمد لله هذا كان التصليح. Syukur dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama bagi menyambung bincangan kita dalam kitab Al-Iman wal Hayat, iman dan kehidupan. Kita masih lagi dalam bab kemuliaan kerana iman, iaitu itu surat 66, karun nombor 16. Perasaan harga diri tumbuh dan bertambah kuat dalam jiwa orang yang beriman kerana mereka mengetahui dan meyakini adanya perlindungan, pertolongan dan bantuan Tuhan kepada mereka serta pimpinan dan petunjuk Tuhan yang diterimanya sentiasa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Yang bermaksud Allah Ta'ala itu pemimpin yang dilindung bagi orang-orang yang beriman. Mereka dikeluarkannya daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan manakala orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Ta'ala itu, pemimpin-pemimpin mereka adalah tawud, yang ini syaitan, dan juga orang-orang yang jahat. Mereka dikeluarkan daripada cahaya yang terang kepada kegelapan. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 257. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah menjadi hak kami, yakni Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum, ayat 47. Terus sekian. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan seluruh iman, apakah yang ada dalam diri dia? Yang ada pada diri dia ialah harga diri. Disebut sebagai harga diri, maknanya manusia yang beriman dia tidak akan tunduk kepada manusia lain. Manusia yang beriman dia tidak mudah-mudah untuk menggadaikan prinsip keimanannya semata-mata berharap kepada kebendaan, keduniaan, pangkat dan kedudukan. Orang beriman mengharapkannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjual iman itu semata-mata untuk mendapat sesuatu haluan dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlihat di awal-awal dakwah Islam, belum datang lagi syariat. Hari ini kita Muslim bila kita rasa kita tidak kuat, kita cari apa amalan-amalan yang kita nak buat untuk jadi kuat kan. Tapi tuan-tuan, kita lupa amalan yang patut menjadikan kita kuat ialah amalan keyakinan kita kepada Allah. Bukan amalan-amalan syariat semata-mata. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia mengadu, dia kata, ustaz, saya dah sembahyang sunat banyak, saya dah sedekah banyak, saya dah puasa sunat banyak, saya sudah zikir, bertasbih banyak, tapi jiwa saya tidak tenang, kenapa? Kerana dia mencari ubat pada tempat yang salah. Para sahabat mereka jadi kuat, jadi hebat, belum dari datang syariat. Mereka boleh pertahankan Islam di dalam diri mereka. Ketika di awal-awal Islam, kita melihat bila Rabbah yang azab oleh Tuhan, yang berjahat, belum datang syariat, belum datang perintah sembahyang, belum datang perintah puasa, belum datang perintah ibadat-ibadat yang lain. Tapi apakah yang menyebabkan dia kuat sehingga dia sanggup dirinya diazab? Yang disebut hanya Allah, Allah, Allah. Apa yang menyebabkan dia kuat? Yang menyebabkan dia kuat adalah api datuk Islam. Sebetulnya hari ini kita kadang-kadang keliru. Rupanya kebergantungan kita dengan Allah itu yang tidak kuat. Bukan kerana amalan kita tidak cukup. Banyak orang dia buat amal, tapi dia tidak tahu kenapa dia buat amal. Dia datang sembahyang. Kenapa sembahyang? Kita tanya dia, kenapa kamu mari sembahyang Isyak? Saya sembahyang Isyak, saya orang Islam. Itu kamu tak payah cakap, kita tahu. Kamu orang Islam memang kamu kena sembahyang Isyak pun. Persoalannya, kenapa kamu datang sembahyang? Jadi kata, saya datang sembahyang lah. Sebab dah masuk waktu kan.
masuk waktu itu syarat sah sembahyang. Persoalannya kamu itu sembahyang kerana apa? Kamu sembahyang. Ada tak hati dalam hati kamu bahawa saya sembahyang ini kerana saya ini hamba Allah, saya perlu tunduk kepada dia, saya mengharap pada dia, saya bersyukur pada dia. Ini yang tidak hadir, maka menyebabkan dia tidak dapat merasai ketenangan dan kebahagiaan dalam jiwa dia. Dia sembahyang, lepas sembahyang, sebelum sembahyang, sama saja. Tidak ada apa-apa pun kebezaan. Jumaat demi Jumaat dia lalui tanpa ada apa-apa perubahan. Bulan Ramadan demi bulan Ramadan dia lalui sama sahaja. Tidak ada apa-apa pun pertambahan terhadap keimanan dalam dia. Umrah demi umrah yang dia pergikan hanyalah sekadar tawaf dan juga sa'i, tetapi tidak hadir kepadanya bagaimana cinta kepada Allah. Kenapa? Sebab keyakinan dia kepada Allah itu tidak kuat. Sebab itu para sahabat di awal-awal Islam ketika berada di bumi Mekah lagi, bagaimana Nabi SAW mengambil masa untuk membina keyakinan mereka kepada Allah. Tengok sahabat Nabi, apabila dia berhijrah, hijrah ke Habsyah, ditanya oleh Raja Najasyi, kenapa kamu ni hebat sangat mempertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang ditanya kepada Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya Muhammad itu? Jawab Ja'far bin Abi Talib, kami dulu jahiliyah, kami makan bangkai, kami ini sentiasa berperang sesama kabilah. Tetapi bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sudah tidak makan bangkai lagi, kami makan binatang-binatang yang disembelih dengan perintah Allah, binatang-binatang yang disembelih dengan nama Allah. Dan kami sudah tidak lagi bermusuh-musuh kerana perkara kecil sehingga kami berperang. Arab dikatakan anak kabilah ni bergaduh dengan kabilah tu, berang kabilah dengan kabilah. Maka dia menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan Islam itu datang menyebabkan hati manusia itu boleh terima dan taat. Kita hari ini terbalik tentang kita Islam, tapi kita suka berdebat. Kita cabar-mencabar. Sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita itu berlapang dada di atas perbezaan pandangan dan sebagainya. Sebab itu perlu sangat-sangat kepada kita membaca sirah, tengok bagaimana Nabi membentuk masyarakat. Mereka bukan sekadar berdebat atau mereka berperang. Dan kita sedang kembali ke zaman itu. Perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang kecil kita lontarkan dengan cabaran demi cabaran, kata-kata yang tidak indah, seolah-olah kita sedang kembali ke zaman jahiliyah. Tidak boleh berlapang dada, kita tidak boleh tenang-tenang dalam perbezaan, dan kita tidak boleh cari permufakatan yang lebih harmoni. Akhir yang menyebabkan pengikut-pengikut di belakang pertebaran habis, keliaran habis, cacimaki hamu, kata-kata nista keluar. Seolah-olah kata, kalau kita baca sirah, kita sedang kembali ke zaman jahiliyah. Sedangkan Islam itu datang membawa kemuliaan. Kemuliaan itu yang kita kena gantung. Maka orang yang beriman itu sekian, bagaimana sifat dia ni ada harga diri dan juga menjaga harga diri orang lain. Dia tidak melondehkan orang lain. Dia tidak membuka keaiban saudara-saudara muslim dia. Dia tidak pergi korek, pergi cari kelemahan-kelemahan di zaman-zaman lampau dan zaman-zaman silam. Inilah orang yang dikatakan ada kemuliaan. Islam mempertahankan diri dia daripada muka kata-kata yang buruk, maka harga diri dari sisi Allah Ta'ala itu meningkat. Begitu juga dia mempertahankan orang lain daripada membuka keaiban ataupun kesalahan-kesalahan lampau. Jadi kita kena kembali tengok balik bagaimana Rasulullah mendidik masyarakat. Terus kalian, orang yang ada harga diri, iman dia akan bertambah kuat. Satu persoalan tentang iman, yang kedua tentang peningkatan iman. Macam mana nak tingkat iman? Kita dah beriman, kalau beriman, persoalannya bagaimana nak tingkatkan keimanan itu? Tidak mungkin kita boleh tingkatkan keimanan dengan amal tanpa ilmu. Tak mungkin. Bila amal itu dengan ada ilmu, baru tingkat keimanan. Contoh, kita bangun bertahajud pada waktu malam,
Terlalu bertahajud bukan sekadar kita membicarakan tentang bilangan rakaat solat tahajud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita membicarakan bagaimana hati kita dekat dengan Allah. Takkan nak melakukan bilangan rakaat itu kita boleh buat, siapa-siapa boleh buat. Tetapi bagaimana hati kita hampir kepada Allah? Bagaimana doa-doa yang kita panjatkan, kita merasakan bahawa setiap tutur kata doa yang kita ungkapkan itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kita rasa kuat, itu menyebabkan kita rasa hebat. Kenapa hebat? Kerana kita bergantung dengan Yang Maha Hebat. Hidup itu pasti ada ujian, pasti ada ujian. Ujian yang paling sukar untuk kita hadapi adalah bukan ujian kemiskinan, kemalaratan, tetapi ujian pangkat dan kedudukan, harta dan kekayaan. Itu lagi sukar. Apabila kita ditawarkan dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan harta, kemewahan, sukar kita. Tapi kalau kita susah, tak apa, kita boleh tahan. Kalau kita tidak ada makan, kita boleh berlapar. Tapi kalau kita dah terlalu banyak duit, mungkin kita memilih tempat-tempat makanan kita pun kita dah pilih. Tempat-tempat tertentu nak makan pergi hotel RM90 sekali makan tengah hari. Hotel tu tak sedap, pindah ke hotel lain. Hotel tu tak sedap, pindah ke hotel. Sukarnya kita untuk membuat pilihan, nak makan kat mana lagi. Tapi kalau kita ni tak ada, kita tak bincang, kita makan kat mana, tak apalah makan apa hal. Sebab tu kalau kita diuji dengan kekayaan, kemewahan, pangkat, kalau kita berjaya harumnya, alhamdulillah. Kalau kita gagal harumnya, kerana hati nanti kita akan terpedaya dengan dunia. Kita akan terpedaya dengan kelompok-kelompok yang kita duduk bersama dia. Kita akan terpedaya dengan hasutan-hasutan nafsu. Dan kita akan terpedaya dengan hasutan-hasutan syaitan. Ini empat kali disebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apabila beliau membicarakan tentang benteng-benteng yang perlu ada kepada seorang Muslim. Baik, tuan-tuan, orang yang beriman dia kena fikir bagaimana tambah iman. Maknanya bagaimana ketaatan dia bertambah, rindunya kepada Rasulullah itu juga bertambah, dan rindunya kepada Allah juga bertambah. Ini kita kena fikir. Setelah kita dah beriman, kita dah jadi orang Muslim, macam mana kita nak tambah iman? Kasih kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, redha kita kepada Allah, dan setiap benda yang kita lakukan, kita tidak nak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia itu beriman dan yakin kepada Allah, apa yang dia yakin? Dia yakin dengan nasru min Allah, yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256, seringkali kita baca itu. Dia yakin bahawa Tuhan tidak akan menguji kita melainkan sesuatu yang mampu kita tanggung. Dia yakin tak ada janji Tuhan itu? Betul, kita yakin. Ataupun ketika mana kita ketika diuji, kita sudah merasakan bahawa ujian itu sangat berat. Kita rasa kenapa kita diuji? Kenapa tidak orang lain? Sedangkan kita membaca ayat itu, kadang-kadang dalam zikir kita, kita selalu sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul, kita yakin ujian Tuhan bagi kita itu sedikit. Macam mana nak letak keyakinan itu terus kan? Lain tidak bukan kita melihat kepada sirah para rasul, sirah para sahabat. Ujian kena kat kita ni sikit, sikit sangat. Kalau nak banding para sahabat, kita ada nilai kita ni. Ujian sahabat Masya Allah, Allah Ta'ala uji mereka dengan begitu hebat. Mereka diuji dengan mempertahankan Islam dengan peperangan. Kita nak mempertahankan Islam dengan apa? Kita tidak boleh nak jawab pun. Bagaimana orang bertanya kepada kita, benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pedofil, seorang yang kahwin dengan budak? Maka orang kata hari ini Nabi kita pedofil, orang-orang yang etis, orang-orang yang akal fikiran ini sudah jadi sekularis. Dia kata Muhammad kahwin dengan budak kecil umur 9 tahun. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Kita tak boleh nak pertahankan, tak boleh nak mengeluarkan hujah mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak tegang. Kenapa sudah kahwin dengan budak dan apakah hujah perkahwinan itu? Gagal mempertahankan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kata kita cinta Rasul. Kita dah orang yang hadir majlis-majlis selawat. Tapi bila kita orang tuduh Rasulullah, orang kata sesuatu pada Rasulullah, kita tak boleh pertahankan. Sebab itu saya sebut tadi, bagaimana sesuatu amal itu berlaku tanpa yang adanya ilmu. Sebab kita mengambil jalan mudah untuk tidak mau belajar, tidak mau melihat kepada sejarah, tidak mau melihat
hujah. Maka akhirnya kita rasa jadi orang malas. Orang hina Nabi kita, kita tak boleh pertahankan. Tapi kita orang yang berselawat, tapi kita orang yang suka kepada majlis-majlis memperingati baginda Nabi SAW. Tapi kita ada kelemahan yang besar, yang lompong, yang perlu kita perkemaskan. Apa ya? Kenang balik apa Nabi buat, kenapa Nabi buat, apa Nabi cerita. Ya? Maka kita kena berilmu, kena membaca, kena mengaji, kena mentelaah. Baru kita boleh mempertahankan apabila maruah Nabi dicemar. Terus lihat, kita sudah tidak boleh mempertahankan jasad Nabi SAW. Seperti mana para sahabat yang telah mempertahankan jasad Nabi SAW. Di dalam peperangan Uhud, berlumba-lumba sahabat Nabi mempertahankan jasad Nabi. Apabila pasukan-pasukan pemanah mula tunggu untuk mengambil harta-harta ghanimah, Nabi terdedah dengan serangan. Musuh-musuh Islam mengambil kedudukan dan menjadikan Nabi sebagai prime target, target utama. Menyebabkan para sahabat berlari mempertahankan jasad Nabi daripada terkena anak-anak panah. Tak ramai para sahabat yang luka parah semata-mata mempertahankan jasad Nabi SAW. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, jangan kamu bergerak walaupun sedikit. Kalau kamu bergerak, kami khawatir anak-anak panah ini akan kena kepada kamu. Maklumlah tuan-tuan, dalam keadaan peperangan, serangan anak panah yang bertubi-tubi, Nabi bergerak sedikit, dalam keadaan yang kecoh itu, sahabat terus menjerit, jangan ya Rasulullah, nanti terkena. Maka sahabat mempertahankan jasad dia. Riwayat menceritakan berapa banyak anak panah yang hingga ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tidak mampu, tidak ada peluang untuk mempertahankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita adalah mempertahankan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Dengan kembali melihat bagaimana sukarnya bagi kita, sakitnya bagi kita untuk bawa kepada kita jalan yang disebut sebagai minaz zulumat ila nur, mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Tidak ada jalan pintas, melainkan kita menuntut ilmu pengetahuan, kaji balik sejarah perjuangan Nabi. Maka barulah kita merasai betapa nikmatnya memiliki ataupun jadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita jadi kuat, baru kita menghargai nikmat ni. Tapi kerana kita tidak tahu, maka kita merasakan bahawa tak ada apa-apa menjadi seorang muslim dan beriman. Tak ada apa-apa pada kita. Betul, orang yang beriman ni kena yakin bahawa apa yang ada pada dia, yang jalan telah tunjuk oleh Nabi, itu datangnya nasru minallah, datang di pertolongan Allah. Kita tak sempat dah, kita tak boleh nak tahan dah jasad Nabi, Nabi dah wafat. Yang kita boleh pertahankan adalah perjuangan Nabi SAW. Nabi ajar kita banyak perkara untuk kenal Allah. Nabi ajar bagaimana nak kenal Allah. Nabi ajar kita bagaimana untuk beribadat pada Allah dengan seikhlas-ikhlas mungkin. Nabi ajar tunjuk jalan bagaimana nak beribadat. Nabi ajar kita bagaimana nak berakhlak dengan Allah dan bagaimana nak berakhlak dengan manusia. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Lalu sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi? Aisyah mengatakan bahawa akhlak Nabi khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran, Al-Quran itu akhlak Nabi. Kita meninggalkan Al-Quran, maka kita menjadikan model-model lain dalam kehidupan. Maka kita sudah mula lari daripada apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tidak mendapat pertolongan Allah. Sebab kita tinggal Rasulullah, tak dapat pertolongan Allah. Kan Allah Taala janji dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, sekiranya benar-benar mereka mencintai Allah, maka mereka mencintai kamu. Dan sekiranya Allah Ta'ala akan mencintai mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pengasihan. Jadi Allah, kalau benar-benar mereka cinta kepada aku, ya ini Allah, maka tak mereka cinta kepada kamu. Cinta kepada Nabi bagaimana? Jadikan Nabi sebagai model dalam kehidupan. Jadikan ajaran-ajaran Nabi
sebagai itu yang utama. Jadikan pendidikan Nabi itulah kehidupan kita. Maka kita akan mendapat cinta Allah. Sentiasalah Rasulullah itu berada di hadapan. Bila kita nak cakap, kita nak cakap sesuatu perkara yang tidak baik, kita fikir Nabi ada dalam orang itu. Jika Nabi berdepan dengan musuh-musuh Islam, adakah Nabi bertindak kasar? Adakah Nabi mengungkap kalimat-kalimat yang buruk? Tidak, maka kita pun tahan dulu kita. Tak nak cakap macam itu. Kita buat tindakan-tindakan begitu sebab sebab Allah yang suruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidupnya bergantung dengan Allah, diuji dengan macam-macam. Tapi Nabi kata innallaha ma'ana. Sebenarnya Allah Taala itu sama dengan kita. Kita lupa kepada Allah dalam keadaan kita susah, kita lupa kepada Allah. Apatah lagi kadang-kadang dalam keadaan senang, lagilah mudah untuk kita lupa kepada Allah. Bila kita sihat, kita lupa kepada Allah. Bila kita ada duit, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Tapi bila kita sakit, kita ingat Allah. Ha? Bila kita sempit, kita cari pusat zakat, cari bantuan mak. Sebab kita rasa itu hak kita. Masih kita ada duit, kita lupa untuk memberi hak kepada orang yang memerlukan. Kita lupa masa kita sihat tu, kita ada duit tu, kita ada harta tu. Kita lupa kepada golongan-golongan yang memerlukan. Nabi SAW berpesan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Kata Nabi, wahai Abu Zar, hendaklah kamu mendekati golongan miskin. Nabi pesan kepada Abu Zar, jadikan orang miskin itu dekat dengan kamu, bukan orang kaya, bukan orang berada, supaya kamu cinta kepada mereka, supaya kamu dapat membantu mereka, supaya kamu prihatin terhadap kesusahan dan juga kelemahan-kelemahan mereka. Itu Nabi pesan khusus kepada Abu Zar, umum kepada kita. Maknanya, orang-orang miskin ni, kita kena berhati, kita kena tengok, kita kena bantu. Tak perlu kita tunggu sampai dia meminta-minta kepada kita. Nah, ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kemudian, apabila kita meyakini bahawa ada perlindungan daripada Allah, adanya pertolongan daripada Allah, dia sebut sebagai nasru min Allah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu menolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Surah Muhammad ayat ke-7. Tuhan beritahu, kalau kamu tolong agama Allah, siapa yang akan tolong kamu? Allah yang akan tolong kamu. Tolong agama Allah dalam arti kata kita tolong diri kita memahami agama yang kita anuti. Tolong agama Allah maknanya kita faham apa kata tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan juga seorang mukmin. Tolong agama Allah dalam arti kata kita kasih dan cinta kepada sesama Muslim. Maka janji Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Apakah pertolongan yang paling kita harapkan selain daripada Allah? Tak ada. Pasti kita hanya mengharapkan bantuan pertolongan daripada Allah. Nabi SAW juga pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Kata Nabi, wahai Abu Zar, aku pesankan kepada kamu, aku wasiatkan kepada kamu, supaya kamu banyak bukakan la hawla wa la quwwata illa billah. Dan tidak ada daya upaya melainkan sesuatu yang diberi oleh Allah. Nabi ajar kepada Abu Zar, ingat Allah banyak-banyak, iaitu kita tak ada apa-apa pun, tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, melainkan semua yang diberi oleh Allah. Kita boleh hadir dalam majlis-majlis ilmu bukan kerana kita ada banyak masa. Banyak orang banyak juga masa tapi tak hadir. Tapi Tuhan ketuk pintu hati kita, kita hadir. Kalau nak kira sibuk, kita pun sibuk juga, macam-macam hal yang kita tinggalkan. Tapi kerana kita mencari sesuatu yang boleh memberikan manfaat dan menjadi perhatian Allah, kita pun cuba ejah-ejah juga lah jadwal-jadwal kita untuk hadir juga, dengan harapan kita mendapat perhatian Allah, dengan harapan kita mendapat al-fahmu, yang ini kefahaman, dengan harapan dengan kefahaman itu kita dapat beramal. Semua orang ada masa yang sama 24 jam. Tak ada siapa pun ada lebih. Semua sama, miskin, kaya, tua, muda, berpangkat ataupun tidak berpangkat, semua sama. Bergantung bagaimana kita menguruskan masa kita untuk kita mencari sesuatu perhatian daripada Allah. Sebab itu bila manusia yang beriman yakin dengan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, pasti Tuhan tolong. Dan orang-orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Itu pasti. Ujian yang menentukan tahap kemampuan ketahanan kita. Kalau tak ada uji, mana kita tahu? Tahan ke uji kita dengan macam-macam. Kadang-kadang ada orang diuji dengan kesenangan.
Ada orang diuji dengan kesibukan. Ada orang diuji dengan harta kekayaan. Ada orang diuji dengan pangkat dan kedudukan. Ada orang diuji dengan kehilangan orang yang dikasihi. Ada orang diuji dengan merempat, miskin, papa kedana, peniagaannya melingkup, bankrupt dan sebagainya. Semua ujian tidak sama. Maka dengan ujian-ujian itu, orang beriman pergi ke mana? Kemanakah mereka berpaut? Orang beriman adalah berpaut pada Allah. Kerana rezeki itu semuanya diberi, didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tergantung dengan ini. Dilihat sebarang, apabila mereka diuji dengan kesakitan, apabila mereka diuji dengan kesempitan, mereka membunuh diri. Kadar peningkatan membunuh diri di Amerika Syarikat meningkat, di UK meningkat, di Jepun meningkat. Mereka tidak maju, kalau mereka maju. Mereka tidak kaya, kalau mereka kaya. Tapi bila mereka ditimpa musibah, ujian dan segala-galanya, akhirnya mereka membunuh diri. Sehingga ada syarikat-syarikat yang membuat bil yang makan hari pagi esok mati. Sampai begitu sekarang. Tak mampu untuk membayar bil-bil hospital yang sangat tinggi. Ya, mereka syarikat punya bil yang sangat tinggi. Sebab tu tuan-tuan tengok banyak homeless. Antaranya para prajurit yang pergi juga di negara-negara teluk. Balik kemudian bila sakit mereka jual harta dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi homeless, merempat. Mati dalam kesejukan. Di Rusia mati dalam kesejukan. Bila berlaku musim sejuk, berapa ramai yang mati dalam kesejukan satu musim. Saya tanya kepada kawan saya daripada Russia. Dia tanya satu musim berapa orang mati dalam kesejukan. Dia kata hampir 1,000 orang mati dalam kesejukan. Kenapa? Kerana mereka minum minuman keras kononnya untuk memanaskan badan. Kemudian mereka keluar, berjalan ke balik. Mereka mabuk, mereka lupa, mereka tidur di bawah pokok dalam keadaan salji yang kuat dan mereka mati. Ini diceritakan kawan saya sendiri daripada orang Russia. Saya sembang dia. Islam suruh kita jaga nyawa, jaga maruah, jaga akal. Jangan sampai rosak. Kalau rosak akal, maka ketika itu kamu akan dipengaruhi oleh syaitan. Bila hilang akal, habis rosak. Tak dijaga dan tak nampak dalam kebenaran. Jaga nafsu, jangan jadi tamak. Bila kamu tidak jaga nafsu, tamak, nafsu itu akan menyebabkan kamu mengambil sesuatu dengan cara yang batil. Menjadi orang-orang yang tamak kepada itu. Tak kira orang punya ke dia punya, dia sapu semacam. Mula-mula dulu kecil-kecil curi duit kawan-kawan. Tak sama curi duit kawan-kawan. Jadi menteri curi duit rakyat. Sebab dah lama sangat jadi mencuri. Dia kan setamak, dia tak peduli apa dia nak, dia ambil. Ini jaga nafsu. Maka kita boleh bergantung dengan Allah dan akan lebih selamat. Sebab Allah Ta'ala memerhati dan melihat kita. Orang yang beriman, dia sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Bagaimana nak harap pertolongan? Doa. Tuhan suruh kita doa, minta dengan dia. Tuhan tahu kita dalam kesusahan, tapi Tuhan suruh kita mengadu dengan dia. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'andi fa inni qarib ujibu da'wa tada'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Tuhan beritahu, wahai Muhammad, apabila hamba-hamba aku bertanya kepada kamu tentang aku, beritahu kepada mereka, inni qarib, aku di dekat. Maka dalam mereka meminta, berdoa, merayu kepada aku, nescaya aku makbulkan doa-doa mereka itu. Iaitu dalam mereka beriman sungguh-sungguh kepada aku dan mematuhi segala titah perintah. Ini janji Allah. Mudah-mudahan mereka berada di atas jalan yang benar. Apabila kita ada masalah mengadu dengan Tuhan, jangan sampai nak kita tuju bangunan. Guru sekolah pun nak tuju bangunan lah sekarang. Stres macam-macam nak tuju bangunan. Tuhan bagi tahu, minta dengan Allah, mengadu dengan dia. Dialah penyembuh kepada segala penyakit batin dan juga fizikal, spiritual dan juga fizikalnya. Minta dengan dia. Mungkin kita minta tu tak boleh masa tu, tapi Tuhan bagi jalan-jalan untuk kita cari. Sebanyak kita sakit, sebanyak kita diuji itu, bukankah ia menghapus tak ada dosa-dosa kecil kita. Dan maka sabar. Tengok Nabi Allah Yaakob diuji dengan kesakitan. Kerinduan terhadap Nabi Allah Yusuf, kerinduan yang bukan sikit-sikit. Kerinduan sampai ada riwayat cerita 36 tahun dia tidak menatap wajah Nabi Allah Yusuf. 36 tahun dari penjara Nabi Allah Yusuf itu kanak-kanak sampai Nabi Allah Yusuf itu menjadi menteri kewangan. Bayangkan ada riwayat cerita 36 tahun. Kerinduan yang tidak berbalas, tidak tahu
sehinggalah dia yakin kepada Allah bahawa Allah Ta'ala tidak menganiaya. Ini Nabi Allah Yakub diuji begitu. Tangisan-tangisan sehingga menyebabkan matanya kabur, tidak nampak lagi. Tetapi tidak pernah dia menyalahkan Allah, tidak pernah dia menyalahkan Tuhan. Ketika mana anak-anaknya berkata, wahai ayahku Nabi Allah Yakub, wahai ayahku, kamu lupakanlah tentang Yusuf itu, kerana kesedihan itu menyebabkan kamu melarat. Kata Nabi Allah Yakub, kamu tidak akan faham, kerana sesungguhnya aku berbicara dengan Allah. Dalam kesedihan itu, yang menyebabkan dia mampu bertahan adalah kebergantungan dia dengan Tuhan. Itu yang dikisahkan oleh Nabi Allah Yakub kepada anak-anaknya. Maknanya makin kita dihimpit, makin kita dengan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tu maknanya mulut kita ingat Allah, berzikir, hati kita ingat Allah, kita yakin dan berpaulah sekuat-kuatnya dengan Allah dan bersangka baiklah dengan Allah. Pasti ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu, carilah penawar-penawar kepada jiwa kita dengan baca ayat-ayat Allah, melihat sirah perjuangan para rasul, supaya kita tahu bahawa ujian yang berlaku pada kita itu sikit. Tak pasal mana pun sikit je Allah Ta'ala uji kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, isteri-isteri yang mengandung anak-anak lelaki, kemudian semuanya mati. Boleh saja kalau kita fikir kenapa Tuhan buat macam tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah lebih baik dan benarkan isteri-isteri Nabi itu tidak mengandung dan anak-anak lelaki? Tentulah Nabi itu tidaklah sedih sangat. Dapat anak lelaki seorang mati, mati dan mati. Bukankah lebih baik tak usah bagi isteri mengandung anak lelaki, Nabi taklah berasa hati kan? Tapi Nabi diuji gitu. Kemudian Nabi dikeji pula oleh masyarakat musyrikin. Tengok Muhammad ni tidak ada anak lelaki. Dan bila dia mati, nanti agama ni akan mati bersama dengan dia. Sudahlah diuji oleh Allah, dikeji pula oleh masyarakat musyrikin. Nabi bertahan, Nabi sabar, Nabi tidak menyalahkan Allah. Nabi tahu pastilah wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Perancangan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Nabi yakin, kita yakin kepada Allah Ta'ala itu terbaik. Betul sungguh. Betul kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita khawatir yang hanyalah ucapan-ucapan lidah, tapi bukan, dia datang daripada hati kita yang benar-benar yakin. Maka itu dia panggil peningkatan terhadap keimanan. Itulah peningkatan terhadap keimanan yang kena kita semak, perlu kita selidiki dengan ilmu pengetahuan. Kerana itulah yang akan membantu kita melakukan amal. Itu yang melonjak kita untuk melakukan ketaatan. Itulah yang melonjak kita untuk mengungkapkan kalimah-kalimah yang baik, zikir-zikir, tasbih-tasbih dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allah Taala itu pemimpin dan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ini janji Allah. Siapa yang beriman, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Setelah Tuhan itu menjadi pelindung, apa Tuhan buat? Bukti. Bukti Tuhan itu melindungi orang beriman. Apa buktinya? Tuhan kata mereka dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Quran memang datang macam itu. Quran memang kata bila Tuhan sebut tentang diri dia, Tuhan akan tunjuk buktinya. Apa bukti dia bertahan orang beriman? Apa bukti dia melindungi orang beriman? Apa bukti dia memimpin orang beriman? Iaitu disebut cara dia memimpin, dia mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kesesatan kepada jalan mendapat hidayah. Siapa? Siapa yang walaupun ada sedikit keyakinan dia kepada Allah, Tuhan akan bantu. Tapi kalau dalam jiwa dia tidak yakin, Tuhan tidak akan bantu. Kalau dia ada keyakinan, Tuhan akan dorongkan dia. Tuhan akan bagi kekuatan kepada dia untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu umpamanya, untuk cuba belajar tentang solat umpamanya, cuba belajar tentang ayat-ayat Allah. Kenapa? Itulah pertolongan Allah. Tuhan keluarkan dia daripada kesesatan, keluarkan dia daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Manakala bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, orang-orang yang kafir, mereka itu akan dipimpin oleh Tawud. Ianya mereka akan dipimpin oleh syaitan. Ianya mereka akan dipimpin oleh orang-orang yang jahat.
Apabila mereka tidak mahu beriman, mereka menolak kebenaran, maka Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka syaitan yang membawa mereka ke jalan-jalan yang lebih dahsyat, bila yang bergelap. Nabi Allah Hud AS ketika dikirimkan kepada kaum A'an, kaum A'an ini menyebut tiga ekor berhala yang diperbuat daripada kayu dan juga batu. Nabi Hud berdakwah kepada mereka, bagaimana mungkin kamu boleh menyembah sesuatu berhala yang kamu ambil khazanahnya ataupun sumbernya daripada bumi, sedangkan bumi itu diciptakan oleh Allah. Macam mana kamu boleh ambil khazanah bumi, kamu ukir, kamu pahat, kemudian kamu sumbah, sedangkan barang yang kamu ambil itu, sumber yang kamu ambil itu, bahan yang kamu ambil itu dicipta oleh Allah SWT, sama ada batu ataupun kayu. Mereka tetap menyembah berhala. Bagaimana Nabi Hud mendakwahi kaumnya supaya sembahlah Allah, dan Allah Ta'ala kampul dan menurunkan hujan yang lebat daripada langit. Ketika mereka diuji dengan kemarau selama 3 tahun, kerana mereka menentang Nabi Hud AS, mereka istiqamah menyembah berhala. Nabi Hud datang beritahu, sembahlah Allah, tak ampunlah, dan Allah Ta'ala kampul, dan Tuhan akan turunkan hujan yang lebat, kemarau yang lama selama 3 tahun itu. Dijanjikan kepada mereka hujan yang lebat, kembali bertaubat mereka tidak bertaubat, ekonomi mereka menjadi lebih dahsyat, tanaman-tanaman mereka menjadi rosak. Bila sampai tempoh 3 tahun, Tuhan mendatangkan kepada mereka awan yang tebal, lalu mereka berkata, akan turun hujan akibat daripada kita terus-menerus menyembah berhala ini, maka hujan akan turun. Nabi Hud kata, sesungguhnya apa yang kamu idamkan itu adalah tidak benar. Ia bukanlah hujan, tetapi azab yang kamu minta-mintakan. Maka Tuhan kirimkan kepada mereka angin yang kuat, yang menyebabkan mereka diazab dengan angin itu. Dia sebut dalam Al-Quran, apabila mereka diazab dengan angin yang kuat itu, sehingga mereka sudah tidak boleh dikenali. Kenapa tidak boleh dikenali? Kerana tubuh badan mereka terpisah-pisah akibat angin yang begitu dahsyat. Kepala mereka putus daripada badan, anggota mereka bercerai-berai, sehingga mereka juga tak dikenali siapakah tubuh, siapakah ini. Yang begitu dahsyat azab Allah SWT kepada siapa? Kepada mereka yang terus-menerus menjadikan tawud, menjadikan syaitan pemimpin mereka. Di dunia mereka diazab, di akhirat mereka akan menerima azab yang tidak terpergi sakit. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, mereka itu dipimpin oleh Tawud, yukhriju nahum minan nur ila zulmat. Ketika mereka itu dikirimkan cahaya, cahaya telah dikirimkan kepada mereka. Siapa cahaya? Cahaya itu Rasul, cahaya itu kitab, cahaya itu petunjuk. Ketika itu mereka meninggalkan petunjuk, mereka mencari kegelapan. Didatangkan kepada mereka kitab, datang kepada mereka para Rasul. Habis satu Rasul kirim Rasul lain, habis satu Rasul kirim, mereka tetap tidak mahu beriman. Maka ketika mereka mendapat cahaya itu, mereka dicampakkan dalam kegelapan, kerana mereka memilih pemimpin. Pemimpin mereka adalah syaitan. Mereka menjadikan nafsu, mereka menjadikan dunia, dan juga mereka jadikan kawan-kawan mereka itu sebagai yang memimpin mereka ke jalan-jalan kegelapan. Di dalam surah Ar-Rum ayat 47, Allah Subhanahu Wa Taala bagi janji, iaitu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan menjadi hak Allah, janji Allah. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi janji Allah, Tuhan akan tolong orang yang beriman. Tolong apa? Tolong diselamatkan daripada azab dia. Tuhan tolong orang beriman ini daripada dicampurkan dalam neraka. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis yang panjang, Nabi kata tidak ada seorang Muslim pun yang membela kehormatan saudaranya, melainkan menjadi kewajipannya, melainkan menjadikan kewajipan bagi Allah untuk menghindarkannya daripada api neraka gelap pada hari kiamat. Dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Ya. Nabi membaca surah Al-Rum ayat 47, iaitu menyebut tentang Allah SWT sebut, kalau kamu orang-orang beriman, kamu pertahankan, kamu membela kehormatan saudara-saudara kamu yang Muslim, maka Allah Ta'ala menjanjikan bahawa dia akan tolong kita. Apa yang dia tolong? Membebaskan manusia yang beriman daripada api neraka. Ini yang Allah Ta'ala janji. Orang beriman selamat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, "Aflahal mu'minun." Untunglah orang-orang yang beriman. Apa yang untung orang beriman?
Bila Tuhan kata buntu, maknanya dia diselamat oleh Allah. Selamat daripada azab Allah. Selamat daripada jalan-jalan yang gelap. Selamat daripada hasutan-hasutan syaitan. Nabi Allah Yusuf. Taklah ceritakan dalam surah Yusuf, surah yang kedua, cerita yang panjang. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan kata, wahai Muhammad, kami ceritakan kepada kamu seindah-indah kisah. Yusuf itu disebut kisah yang paling indah. Di antara pengajaran yang kita lihat dalam surah Yusuf, apabila Yusuf diuji oleh isteri Al-Aziz, yang disebut, orang biasa sebut dengan nama Zulaika, Quran tidak sebut nama Zulaika, Quran sebut isteri Al-Aziz. Ahli kitab menyebut dengan nama Zulaika. Quran tak sebut nama Zulaika. Tak apalah orang panggil dengan nama Zulaika. Ketika dia dipuji, Zulaika menggoda dia. Sebagai manusia, tuan manusia, sebab Rasul ni manusia. Dia bukan malaikat. Pasti dalam dirinya ada juga terdetik sesuatu sifat manusia. Sebab tu kalau orang kata Nabi Yusuf langsung tak ada terdetik, dia sudah jadi malaikat. Malaikat ada perasaan, pasti terdetik. Sebab itu Allah tak kata kami menyelamatkan dia. Menyelamat maknanya ketika syaitan mula menggoda manusia ni, digoda oleh wanita tak ada orang, maka kami yang menyelamatkan dia. Sebab itu dengan satu detikkan itu Tuhan selamatkan dia, berlari ke muka pintu untuk menyelamatkan diri dia. Sebab apa? Sebab iman. Iman yang menyebabkan dia lari, takut kepada Allah. Begitu juga kisah Maryam. Apabila Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Maryam dengan wajah lelaki yang tampan, maka kata Maryam, pergilah kamu dari sini sekiranya kamu takut ke Allah. Kenapa Jibril datang dengan wajah yang tampan? Kenapa Jibril tidak datang seperti mana dia datang kepada Nabi SAW dalam peristiwa ketika Nabi berada di Gua Hira itu dalam keadaan yang menakutkan? Tapi kepada Maryam dia datang dengan wajah yang tampan, yang kacak itu. Kenapa? Kerana nak menguji iman Maryam. Hebat tak iman Maryam? Hebat iman dia, sangat hebat sekali. Kata, jauh kamu, pergi kamu kalau kamu takut ke Allah. Lalu Jibril kata, jangan takut wahai Maryam. Aku adalah Jibril yang diutuskan oleh Allah, beritahu kamu akan melahirkan seorang bayi lelaki. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok ujian yang diberikan oleh Allah kepada para rasul dan tokoh-tokoh yang disebut oleh Allah dalam Quran, kadang-kadang kita tak kena ujian itu. Dan kita khawatir ujian itu menyebabkan kita jatuh. Kita khawatir ujian itu menyebabkan kita tersungkur. Lepas itu kita kena hati-hati. Berapa banyak penceramah-penceramah agama yang tercundang dengan ujian-ujian itu. Dulu di pentas-pentas penceramah cerita pasal perempuan ni, perempuan tu, akhirnya perempuan tu dah dikahwin. Itu ujian, ujian yang besar. Berapa ramai pengubatan-pengubatan Islam, para perawat-perawat Islam yang gunanya merawat sakit-sakit yang ada masalah hubungan rumah tangga, akhirnya dia yang kahwin dengan perempuan tu. Itu semua ujian tu sekarang. Ya, takut kita kan. Akhirnya dia kahwin dengan perempuan tu, rumah tangga dia pula berlalu. Banyak ujian dunia begitu. Sebab itu kita minta dengan Allah, biarlah dia uji kita dengan ujian yang mampu kita tangguh. Kita khawatir ujian tu kita tak mampu tangguh, maka banyak-banyak doa, ya Allah, kalau kau uji aku, ujilah dengan sesuatu yang mampu aku tangguh. Janganlah uji aku sesuatu yang aku tak mampu tangguh. Ujian setiap orang tidak akan sama. Tak akan sama ujian setiap orang. Kadang-kadang orang itu ujiannya besar, dia mampu tangguh. Kita ujian kecil, tak mampu tangguh. Jadi kita minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi kita kekuatan keimanan. Dengan iman yang kuat itulah kita mampu menanggung ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala bagi janji dia bahawa orang yang beriman akan mendapat pertolongan dia, yang disebut sebagai Nasrul Mukminin, maka kita ni kena jadi orang beriman yang sungguh-sungguh yang mendapat pertolongan Allah. Macam mana kita nak mendapat pertolongan Allah itu? Sebab ini janji Allah. Macam mana? Tidak lain dan tidak bukan kita menjadikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai reference, sebagai rujukan, sebagai petunjuk. Inilah dia, para sahabat, inilah dia jalan dia. Inilah jalan yang selamat yang akan mendapat pertolongan Allah. Maka bila Tuhan janji dia akan tolong orang mukmin, tanggungjawab kita bagaimana menjadi mukmin. Itu tanggungjawab kita. Macam mana nak mendapat cinta Allah? Bagaimana nak mendapat perhatian Allah? Bagaimana dapat pertolongan Allah? Itu yang kita kena fikirkan.
Itu yang perlu kita renungkan. Jangan kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Jangan buat. Sebab kalau kita buat benda-benda itu, maka kita akan jauh dengan Allah. Kita akan jauh dengan Allah. Kita akan jauh dengan Allah. Ya. Sebab itu disebut di sini bahawa orang-orang yang beriman itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang saya berhenti di situ. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kursus 67. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.